Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fahdi ulumi fi darini amin. Wa ghuslun ratbun. Dan masuk juga ghuslun ratbun. Dahan yang basah. Maksudnya dahan yang masih segar. Beli pohon masuk juga dahannya, ranting-rantingnya yang masih basah atau yang masih seger. La yabisun, tidak yang udah kering. Wasyajaru ratbun, dan pohon, dan pohon itu basah. Ya, pohonnya pohon basah, pohon maksudnya pohon hidup. Biasanya kita beli pohon kan begitu. Emang ada orang beli pohon mati? Ada pohon hiasan, akarnya kayak pohon. Li'annal adata qat'uhu, karena bahwasannya adatnya itu adalah memotongnya. Wa kaza warakun ratbun, dan seperti ini ya, seperti dua dahan, seperti dahan tadi pada masuknya ya, masuk kalau kita beli pohon itu warakun ratbun, daun yang basah. La waraku hinain, tidak daun hina, hena apa pacar. Alal aujah, atas kaul aujah. Jadi kalau daun pacar enggak, daun hena. La yadkhulu fi bai'i syajarin maghrisu, tidak masuk pada jual pohon oleh tempat ya, tempat tanamannya ya. Kecuali memang adatnya tempat tanamnya masuk juga ya, ya nggak apa-apa, pot-potnya sekarang kan banyak begitu, masuk nggak apa-apa itu mah. Fala yatsba'uhu fi bai'ihi, maka tidak masuk ia akan dia ya pada jualnya, nggak masuk tuh tempat tanamnya akan pohonnya yang dijual. Kenapa? Li annas masyajari la yatanawaluhu, karena bahwa nama pohon ya, kata pohon itu tidak mencakup akan dia ya, tidak mencakup akan tempat ya tumbuh pohon itu. Wala samarun zuhar, dan juga tidak masuk ya kalau jual pohon oleh buah yang telah tampak. Jadi kalau kita umpama jual pohon jeruk, pohon jeruknya udah berbuah. Ya, ini saya jual pohonnya aja ya, jeruknya saya ambil ya. Boleh begitu. Ya, kecuali memang di akadnya enggak begitu ya. Akadnya memang beli buah sama beli pohon sama buah-buahnya. Andai kata dia mau syaratin kayak begitu, boleh. Katol inakhlin bitasyakukin wa samari na'wi inabin biburuzin wa jauzin bin iqadin, seperti tol inakhlin ya, apa manggar kurma ya, bitasyakukin, dengan pecah, udah pecah dia manggar kurmanya ya, udah mulai mekar gitu. Wasamari na'wi inabin, buah seumpama buah anggur.
Sudah keluar bi buruzin, dengan tampak, dengan udah mulai tampak gitu. Wajauzin kelapa bin iqadin, ya sudah jadi kelapa. Ya, jual kelapa. Ya. Boleh kelapanya kita petik dulu baru kita kasih itu tukangnya. Jual pohon anggur, pohon anggurnya kita petik-petikin. Anggurnya, pohonnya aja kita jual, boleh. Ya. Tapi kalau emang kita pengen ini semuanya saya jual ya. Ini saya belikan semuanya kan ya. Ya. Buah-buahnya kan iya, iya itu mah. Kalau udah perjanjian sekaligus buahnya kita beli, ya enggak boleh dia ambil buahnya. Kan udah perjanjian. Fa ma zu'ara minhu lil ba'i, dan ya. Wa ma lam yaz'al lil mustari. Maka apa-apa yang telah tampak daripadanya, yang umpama yang pohon yang dibeli umpama itu untuk penjual, dan apa wa ma lam yazhar lil mustari, apa yang belum tampak untuk pembeli, gitu ya. Jadi kalau udah tampak untuk penjual, belum tampak untuk pembeli. Tapi jangan kaku, tadi saya katakan kalau memang di akadnya dia jual dengan buah-buahnya, ya buah-buahnya. Ya, kan ada orang suka jual pohon, ya pohon apa, pohon jeruk, udah pada berbuah tuh jeruk-jeruk yang merah yang kecil-kecil, ya ambil buah-buahan. Tapi kebanyakan orang jual pohon-pohon yang masih kecil-kecil biasanya. Walau syurita samaru li ahadima, jikalau syurita disyaratkan asamru akan buah li ahadima bagi salah satu keduanya, ya fa'walahu, maka dia itu buah untuknya, untuk ya yang disyaratkan daripada dua yang melakukan transaksi, apakah penjual atau pembeli. Ya tadi yang saya katakan bisyarti dengan syarat, sawa'un azhara samaru amla, sama saja telah tampak buahnya atau tidak. Ya, kalau di akadnya tadi umpama nanti buahnya enggak apa-apa kan nih, saya beli juga, iya enggak apa-apa, bawa aja, enggak apa-apa. Wayubqayani ay samaru zahiru wa syajaru indal itlaq. Ya. Dan dikekalkan, dibiarkan. Ay samaru zahiru, buah yang tampak. Dibiarin buah yang tampak. Wa syajaru, dan pohon, indal itlaq, ketika itlaq. Ketika enggak ngomong apa-apa. Nah, itu dibiarin aja, itu berarti buahnya juga dijual juga. Gitu ya. Bukan hanya pohonnya aja, buahnya juga dijual. Ini petani nih ya, yang jualan nih. Kita mah enggak ya. Ya. Tapi kita beli kan, beli juga. Ya kalau beli begini hukumnya. Tapi kalau itlak enggak ngomong apa-apa, ya udah. Buah-buahnya dijual. Yubqayani, dikekalkan, dibiarkan. Fa yastahiqu ba'i'u, maka mustahik. Nah, kalau dikekalkan mustahik penjual, tabqiyatan samari, akan kekal buahnya, ila awanil jidadi, sampai kepada waktu memotong. Fayakhuzuhu daf'atan la tadrijan, maka dia ambil itu sekaligus, tidak berangsur-angsur. Ya. Walil mustari tabqiyatus syajari, bagi pembeli ya sisa pohon, ma dan hayat semasa dia masih hidup. Pohonnya fa'inin qala'a falahu ghursuhu wa inna fa'a la badalihi. Fa'inin qala'a, maka jika dia cabut ya, maka baginya ya menanamnya in, jika manfaat la badal, ya tidak gantiannya. Ya. Jadi jika ya fa in qala'a, maka jika
tercabut pohonnya yang masih hidup dengan dirinya sendiri umpamanya. Ya, atau juga dia cabut ya. Falahu, maka untuknya, untuk pembeli. Kalau dia cabut ya untuk pembeli, udah dia cabut. Ya, dia cabut untuk pembeli. Ini orang beli pohon. Lagi orang kalau beli pohon buat apa? Pohon doang ya, pohon. Yang kita pengen pohon apanya? Buahnya. Beli pohon durian, duriannya. Enggak, pohonnya aja. Iya. Ini pohon umpama gitu ya. Iya. Jadi maka jika tercabut pohonnya dengan dirinya sendiri, atau juga dia cabut pohonnya, cabut, maka untuk pembeli ya. Maka untuk pembeli ya. Gorsu, menanamnya pohon yang hidup ya. Pohon yang hidup setelah mencabutnya. Lebadali, tidak gantiannya ya. Jadi enggak ada baginya itu menanam gantiannya. Iya. Wa yadkhulu, dan masuk fi bai'i dabatin hamluha. Masuk pada jual hewan hamluha, hamilannya. Hamilannya apa? Kandungannya. Jadi beli kambing udah hamil gitu ya. Ngikut juga tuh kandungannya. Al mamluku li malikiha, yang dimiliki bagi pemiliknya ya, punya dia, dia jual. Fa in lam yakun mamlukan, maka jika tidak dimiliki li malikiha bagi pemiliknya, lam yasi al bay'u, maka tidak sah jual beli, jualnya itu enggak sah. Punya orang dijual ya enggak sah. Kabai'iha duna hamliha wa kadza aksu, seperti menjualnya tidak ya, tidak hamilannya ya, seperti menjualnya ya. Seperti menjualnya, artinya seperti tidak sah menjualnya dari selain hamilnya ya. Jadi seperti menjualnya, seperti menjualnya, seperti tidak sah menjualnya dari tanpa kandungannya. Saya jual kambing saya tapi kandungannya kagak, loh gimana begitu ya. 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 Bagaimana begitu ya? Ya, seperti menjualnya duna amnya, tidak amilnya ya, nggak bisa. Kalau kita jual kambing ya udah amil ya udah. Ya, ini mungkin orang jual enggak tahu. Ya, orang jual apa? Enggak tahu tuh kambingnya lagi hamil. Hamil muda. Oh, lagi hamil. Ya udah dia jual gitu. Ya. Wa kadza aksu, dan seperti ini kebalikannya. Ya, artinya menjual hamilnya ya. Menjual hamilnya seperti ini kebalikannya, menjual hamilnya tidak ya. Menjual hamilnya tidak selain dia atau orang tuanya. Enggak boleh. Saya jual nih anak kambing ini di dalamnya nih, tapi emaknya jangan. Ya kagak bisa saya juga. Jadi jual emak, anak ikut. Jual anak, emak ngikut. Ini bukan jual orang, jual kambing, umpama. Jual kebo, sapi, dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.